Dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Wadidaw. Ini kita beli kuda-kudanya nih. Banget ini ternyata masih udah kita putar-putar cari-cari nggak ada. Uangnya sisa banyak lagi ya. Gimana ya, Bu? Ya, saya pengen beli emas banget. Semenjak itu saya nggak pernah dipakai emas sama suami saya. Tapi emang ini karena keadaannya udah malam, terus emasnya juga ternyata tutup semua. Jadi kita nggak bisa beli emas, waktunya keburu habis. Ya, tolong dong beliin emas, Mbak ya. Coba beliin emas dong, Mbak ya, buat perantis ini. Iya. Kita juga bisa beli, Bu, tapi kan nggak ada yang jual, udah tutup. Nah, tapi harus saya pengen emas juga. Sekarang gini aja deh, solusinya kita mau beli juga nggak bisa, karena kan tutup. Kita pulang dulu aja ya. Ya, Pak, bagus kita pulangnya, kita ketemu sama Bang Ali, sama Mbak Ira ya. Yuk, kita pulang yuk. Ya, nggak apa-apa, ini sisa dulu ya, Bu, ya. Alhamdulillah beralamin, boleh tepuk tangan semuanya. Iya. Bapak bagus, aman. Baik, Soraya, yang dipegang apaan itu? Kuda-kudaan, Bang. Kuda-kudaan? Kuda dong. Oke, kita bahas kuda-kudaannya nanti. Oke, Bang. Dan sekarang pasukannya suruh masuk dulu, Neng. Oke, pasukan! Siap! Ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Wadidaw. Ini kita beli kuda-kudanya di sini. Apa? Ini kuda-kudaan buat siapa? Anak kesukaan aku lagi, Bang. Ini makainya gimana sih? Makainya gimana? Kan semua yang dibeli harus ada tutorial makainya kan ya. Gimana? Oh, pegangannya. Itu pantatnya tepuk gitu. Sudah rusak ya. Baik. Dan selain itu juga kita beliin 2 sepeda baru. Bener banget, alhamdulillah. Di sini sepeda yang kecil buat siapa? Bibah. Bibah juga ya. Yang ini buat siapa? Buat Diki. Buat Diki. Oke. Nah. Mantep ya.
ya, pas ya. Pas ya, mantep ya. Warnanya merah sama hitam. Ya udah, mudah-mudahan happy, dan di sini juga kita beliin ada tas baru. Ada Kapten Amerikanya. Buat siapa ini? Bapak gemuk. Buat siapa ini, Neng? Bibah lagi yang ini? Buat Bici. Nah, ya. Baik. Dan di sini kita masih banyak ada kopiah, ada baju sekolah, baju pramuka, ada sendal lagi nih. Sendalnya buat siapa? Buat Bapak. Langsung buka, langsung pakai, Pak. Pakai, Pak. Anduk, Pak. Di sini masih ada lagi baju buat sehari-hari. Ya. Ada anduk nih. Di sana cuci enggak? Ada Andi tuh ada dua. Apa-apa. Baik. Ya, hari ini agak barbar ya, guys. Apa tutorialnya bahaya-bahaya. Oke, di sini baju buat sholat. Dan ada lagi masih sepatu lagi kita beliin. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak. Ini buat siapa? Buat Diki. Buat Diki? Buat siapa? Maksudnya Diki yang mana, sayang? Oh, masih buat beliau ya, oke. Ya. Nah, ini satu lagi mana ya? Ada kos kaki segala macam ya. Oh, satu toko, jadi digabung semuanya. Ah, tapi apa? Ini. Sebelahnya ada dong. Nah. Nyarinya di mana sih? High heel. High heel. Ini buat Neng. Lepas sendalnya. Oke, ya, Bu. Ya, ganti. Ya. Biar jalan nungging, Bu. Biar jalan nungging. Cobain jalan di sini ya. Ditenteng. Dipegangin. Jangan dipakai di tangan, itu di kaki. Gini dong. Iya. Ya. Tapi nyaman enggak pakai ini? Nyaman ya? Tambah tinggi ya. Oke, ya. Jangan buat moyos ya. Baik, alhamdulillah alamin, buat kebutuhan sehari-harinya, buat ibadahnya juga ada. Oke. Sekarang di depan kita mulai fokus, ada 2 karung beras. Sebagai dasar buat apa namanya? Makan sehari-hari. Di sini juga ada tepung terigu buat apa? Goreng-gorengan. Goreng beneran apa goreng bohongan nih? Baik, dan di depan masih ada minyak sayur ya, ada kipas angin, ada 2 kipas angin kita beli. Dan kita punya mesin cuci baru. Kipas anginnya kan apa? Abang, bantuin Abang Bobby. Ini tadi biar aku yang urus. Bapaknya? Baik, ini mesin cuci. Satu, dua. Cuman di sini yang namanya mesin cuci warnanya bisa bebas ya. Apa aja suka-suka deh. Baik, ini emang seperti biasa emang harus kita beli karena ini akan memudahkan kerjaan ibu sehingga akhirnya ibu bisa mengerjakan yang lainnya ya. Dan kok nggak ngeliat gerobak gorengan ya? Di belakang abang, coba. Ini mah gerobak sayur. Iya sih bang, gerobak. Iya. Tapi bukan gerobak. Kenapa kok tiba-tiba berubah nih kasih tahu Bang Ali? Tadi kan pengennya gorengan. Benar. Karena saya tadinya kan saya jualan sayuran juga. Oke. Okay. Ada feeling buat beli gerobak sayuran juga. Iya. Ibu dengerin saya, ini nggak boleh salah ya. Iya.